kembali lagi di channel HRY. Kita kali ini akan memainkan game Resident Evil yang kedua pada tahun 1998. Dan kemarin kita sudah jalan ceritanya tuh sepertinya si Claire sama si Leon itu terpisah gara-gara truk nabrak di tengah gitu ya. Jadi si Claire-nya entah kemana dan si Leon-nya akan memasuki gedung polis itu ya, polis stars. Jadi si Leon itu gimana pun caranya harus mencari jalan agar keluar lewat bawah ketemu si Ada ya. Apa yang terjadi selanjutnya gua nggak tahu, cek terus untuk videonya di channel ini. Kita bermain, kita di sini sama sekali nggak ada senjata, ampun lah. Bener-bener kosong item gua. Taruh aja. Gua harus mencari apa nih? Tembakin aja terus. Aduh, banyak banget. Mati dong. Mati dong, please. Mati dong. Ya ampun, sabar teman lagi. Dong, jangan ada lagi dong. Aduh, nggak ada tanaman coy. Tanaman dong, please. Tanaman, jangan ada lagi, please. Jangan ada lagi. Please, tanaman. Nah, ini apa nih? Senjata gitu. Lagi apa? Nah, ini kayak ada apa nih? Ini kayak ada kristal coy. Ini kristalnya buat apa sih? Sesuatu dekat. Ratso. Nah, ini kayaknya patungnya bisa digeser nggak sih? Bisa dong coy. Nggak bisa digeser, geser. Ah, bisa. Ini di kanan apa kiri ya? Biasanya sih kalau di belakang tuh mentok tembok. Kita coba aja. Mentok tembok nih, bisa nggak? Itu kan ada ubin-ubinnya kan. Kayaknya apa yang terjadi? Nah, benar kan? Satu lagi. Oh, Leon. Terus. Apa terjadi? Kristal. Tapi dianya bisa sakit perut coy, nggak bisa lari, lama larinya. Oh, ada duanya, kita kabur. Gue yang butuh tuh peluru shotgun. Ada peluru shotgun, sedih gue. Tuh, ini apaan lagi nih? Mundur dulu coy. Ngapain malah maju? Apa lagi sih? Ya. Nah, kalian masih hidup?
Inggris peluru doang, peluru shotgun gitu apaan kek? Ini kemana nih? Ini apaan dah? Aduh, kok kasih ini sih? Gue butuh darah, gak ada darah. Butuh darah, please, ada darah kek, apaan kek? Darah dong. Ya. Jadi irit-irit tanahnya dapet, ini dapet apa lagi? Gak ada sesuatu di sini, apaan kek? Bisa kalau gua ambil bisa di itu dong. To see you're still among the living. It looks like we're not gonna find your brother here after all. Coba kali ya, coy, gue minta shotgun bisa nggak? There's no reason for us to stay any longer than necessary. Let's split up, look for any survivors, and get out of here. Okay. Right. One last thing. Okay. Nah, dikasih radio, coy. That way we can keep in touch if anything happens. I can't believe what is happening to this city. Dia nggak percaya apa yang terjadi di kota ini. Aduh, kan penuh. Apa dong yang harus kuperbanin? Ini satu nggak bisa dibuang lagi. Pakai dulu deh, daripada gue bolak-balik. Terus gue harus balik ke tengah. Jalan kemana nih? Berarti gue harus turun ke bawah. Sini nggak bisa ya, yang lewat hitam-hitam tengah bisa dikunci. Berarti muter dong ya. Nah, memang judulnya tuh game ini muter deh. Di sini ada apa? Ini ada apa? Oke, butuh kunci. Cari peluru di sini beneran dah. Berarti kita harus di mas muter jalannya. Taruh dulu shotgunnya. Itemnya ini kayaknya belum, ini kayaknya belum. Shotgunnya taruh aja. Jadi ada berapa? Ada 3 ya, lumayan.
lagi nyancok. Gue nyari jalannya, ini kemana lagi nih? Gue lupa. Ke situ nggak bisa pasti. Pintu yang ini. Ah, benar. Terus ini nggak ada ini apa tanaman gitu apa kek? Oh. Kaget gua. Tadi ke ini dong. Ini ke tempat gede-gede yang masih. Kita langsung tujuan ke tengah. Please jangan jantungan, jangan jantung-jantungin dong. Kaget gua. Aduh, ada tuh manusia. Kabur. Gak ada peluru coy. Kalau ada mah gue lawan. Kabur dulu coy, gak ada peluru gua. Di sini ada tempat ginian yang tadi mah gue di sini aja. Langsung ke tengah aja. Iya, kita ke tengah. Coba bisa kan? Iya bisa. Apa yang terjadi? Apa ini? Pressing key. Gunanya buat apa? Gunanya buat save waspada. Oke. Kita berarti penasaran sama yang tar lo emblemnya bisa diambil nggak? Nggak bisa. Tar lo. Kita langsung ke zombie-zombie yang tadi. Kita lihat ada apaan. Penasaran gue. Kalian. Ah, buang-buang peluru boy. Ah, please, bisa, please. Mati semua. Gak ada peluru shotgun gitu. Ganti peluru gua kayak apa kayak itu? Ganti peluru gua, ini bisa nggak? Bisa. Aduh, ini apaan? Gak ada peluru gua. Aduh, kejebak gua dong. Aduh. Tar lu dong, gue mau ngambil ini doang. Aduh, berapa tadi kodenya, gue lupa. Satu. Mateng. Kodenya berapa sih tadi, kodenya? 2236. 2236. 2 3 6. Nah gitu kayak dari tadi dapat tool shotgun gua pada ini. Entah dulu dong please, entah dulu ntar gua layanin. Gue layanin, sabar ya, aku nyari tanaman dulu nih. Ini kemana ini? Ah, kan tanaman.
tanaman. Cuk. Kombin. Oke. Ini gua kemana ya? Map. Aduh, mapnya gede banget lagi. Gua suruh kemana lagi ini? Lantai 2, lantai 3 ada jalan kuning. Lantai 2 enggak kebuka. Oh, lantai 2 tuh yang di tengah itu ya. Lantai kita harus kemana sih ini? Sini bisa enggak? Sini bisa enggak, coy? Aduh, terkunci dari dalam. Oke, kabur dulu. Berarti yang di pojok itu nggak bisa. Maaf. Oke, sini bisa nggak? Assort is under. Oke. Ngeri banget gua ini. Ah, dia hidup dong. Ini gak ada item lagi apa? Apaan kayak gitu? Nah, kabur aja dah. Berarti udah dapet shotgun sama map. Kita harus kemana lagi dong, berarti dong? Gue bingung, coy. Coba yang ke kanan ya. Kanan kayaknya belum. Kayaknya di sini belum. Gak tahu ada apaan yang di sini. Nah, bisa kan? Cobain. Jangan digigit dong. Kebiasaan banget dah. Ini nggak bisa di use di sini apa? Nggak bisa, coy. Apa lagi ini? Aduh, banyak banget lagi. Aduh, danger, danger, danger. Mati. Gak ada peluru kah? Apapun itu, astaga. Gue kemana lagi dong? Oh, udah kadang bingung main gini ya, coy. Gak tau dah. Disini ada apa? Jadi kita di sini di kanan ada ungu, kita periksa dulu. Bisa? Nggak bisa? Kan kagetnya dor aja. Ah, ada merah-merah. Jadi tanaman gini itu berguna banget. Oke, kita kesini dulu. Ada apa di sini? Ya, berguna dong. Ya, penuh dong. Satu. Small key. Apakah ada sesuatu di sini? Nah, di sana ada kaca.
lewat mana sih? Ruangan sebelah, oh, lewat situ. Kita harus ketik ke ijo-ijo. Eh, di sini ada peluru. Gua butuh tempat safe nih. Takut die. Kalau die kan dari ulang. Capek. Gua butuh darah. Aduh, kemana dao? Ini nggak bisa. Terus gua kemana dong? Ini nggak bisa, kan? Nggak bisa. Nggak bisa, saya pakai kunci apa ya? It's locked. Aku tuh pernah under a keyhole. Nggak bisa juga. Terus kemana dong? Gua makainya. Coba di sini bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Kita kabur dulu. Nah, maklum ya, gua agak-agak pelo di sini. Emang gua nggak tahu jalannya kemana. Jadi kita cari-cari aja, oke? Okay? Di situ nggak bisa, berarti kanan itu nggak bisa, kini nggak bisa, bagian kanan nggak bisa, berarti kita keluar ke bagian kiri. Oke. Okay. Ntar lu ada pintu kayaknya. Deh. Pintu apa nih? Kan pintu yang tadi ya. Oh, ada tanaman. Untung gua lihat. Gak ada apapun itu. Apaan kek? Apaan nih? Jadi kita ke keluar dulu. Berarti pindah ke kiri, bagian kiri. Kiri dari pintu masuk. Lalu dah sebelum itu save dulu ya, ngeri gua. Aduh, gua lupa ing ribbon yang kagak gua bawa. Musiknya horor. Ini bisa enggak? Terkunci dari dalam, berarti kita harus ke sini. Gergetan gue nyari jalannya, beneran. Berarti yang kita taruh yang bisa dibom. Kita taruh pisau kali ya. Terlalu berguna banget pisau. Peluru sama ini, oke. Okay. Oh, kan di sini ada makhluk ya. Harus dibasmi cuk makhluknya. Mati dong. Ada kunci. Berarti kunci itu kemana? Kunci gua kepake berarti dong, aku bingung main gini antar.
Berarti ke sini gua bisa masuk ngebunuh itu Linker. Terus gua suruh ngapain dong? Ini benda apa nih? Oke, dorong. Apakah ada sesuatu di sini? Itu di atas apa tuh? Coba naik. Keren. Please, ada senjata dong, apaan kek? Ah, mantap. Aduh, ada ring ribbon tuh. Di sini kita keluar aja. Ini tadi di sini ada apa sih? Kan? Pokoknya zombie-zombie gitu ambil aja apapun itu. Berarti di situ udah nggak ada. Berarti kita ke bagian kiri. Itemnya ada kunci sama crank, gunanya kita lihat aja buat apa. Ada zombie? Enggak ada. Nah, taruh dah. Ke kanan gak mungkin. Kita keluar coba. Kita keluar sini. Balik lagi ke sini ya. Terus kemana dong gua dong? Di kanan udah nggak bisa semua itu. Bisa di kanan tuh merah-merah nggak bisa. Kalau naik kita kemana itu? Coba naik dah. Sebelum itu save dulu biar nggak muter-muter gua. Save-nya di sini lagi. Jadi sorry banget ya buat kalian kalau bilang, "Bang, ini kok muter-muter?" Iya, karena gua baru main game ginian. Asli susah coy, nyari jalan itu sendiri. Jadi gua tuh bener-bener ngeblank, nggak tahu ini itemnya buat apaan. Nah, taruh dulu lagi. Kita telusurin semua. Jadi di sini kita lanjut. Lanjut ke atas ya, soalnya ke bawah tadi udah nggak bisa kita telusuri, udah nggak tahu kemana tuh. Kita ada kunci crank. Itu apaan tuh? Oh, patung tadi coy, ngagetin aja. Iya, orang udah gua ambil semua. Kemana ini jalannya ya, biar gue naik ke atas gitu.
berarti gua harus lurus. Coba melihat. Itu nggak bisa dong. Tris, aduh, aduh, terus kemana dong? Terus gunanya tadi gua terus apaan dong? Bisa berarti kesini jalannya cuy. Astaga. Ini apaan lagi? Serem kan? Ya sini maju 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 maju. Ah, senjata gua habis. Ayo dong, mati dong. Mati, please. Ayo dong, mati dong. Sesuatu ada tekan gua ya atau apa nih? Oh nggak ada. Nanti kita kesini aja. Ya teman-teman, jadi ceritanya seperti itu kira-kira ya. Jadi si Leon itu sudah menemukan si Claire dan juga sudah nemu medalion untuk di tengah. Jadi ya gue main game ini hanya mencari jalannya aja, walaupun grafiknya agak kurang ya. Maklum sih itu udah game zaman dulu, game lama banget. Jadi ya maklum aja kalau kayak gitu. Nah, jadi untuk kalian terima kasih juga yang sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Dan jangan lupa untuk kalian semua untuk like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe terus dan saksikan video menarik lainnya hanya di channel ini. Dadah, sampai jumpa di minggu depan.